Berbohong terpotong-potong. Ya, top. Kamu punya tanduk itu ya, Pak? Ya. Tidak punya. Dikasih. Dikasih. Oh, kamu sama iblis kerjasamanya ya? Ya. Berbohong terpotong-potong. Potong. Lalu terus sama siapa kerjasamanya? Tangannya terikat. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, terikat tangannya. Lepas. Katanya nggak bisa. Ngaku dulu. Kamu disuruh siapa datang ke sini? Terus kenapa? Ada urusan apa? Ini tumbal saya. Loh, kalau tumbal berarti kamu tuanmu siapa tuanmu? Tidak ada. Loh, kok tidak ada? Saya Loh, tadi yang sudah dimasukkan tadi gendruwo tadi siapa? Itu beda. Loh, kok nyawa satu orang diperebutkan banyak? Kamu bagian ngambil apanya? Hah? Usus. Tuh. Usus ayam. Usus ayam. Kan. Usus apa? Lepas ini. Kamu mau nunduk tidak? Saya mau pergi. Tidak bisa pergi, terkunci. Tidak bisa pergi, terkunci. Terkunci. Jadi santai saja, gerakannya jadi santai. Melemah. Sekarang nih, bicara baik-baik. Itu tumbal itu pesugihan apa tumbal kamu sendiri? Ada pesugihannya apa tidak? Tapi di situ ada pesugihannya juga. Ada berapa orang? Itu yang dukunnya hancur. Yang orangnya kena tidak imbas ya? Coba dilihat di situ masih tidak tumbal-tumbal di jalan itu. Tumbalnya masih tidak di situ. Tumbalnya masih tidak di situ di jalan. Tumbalnya masih tidak di jalan itu. Ini dikasih makan khusus ayam. Usus manusia tidak bisa. Usus cewek ya? Usus manusia. Usus ayam. Mulutnya tidak bisa bergerak. Kata usus kerak. Usus. Oh, iya lah yang usus. Dah, selesai. Itu aja. Sila, dilihat itu masih tidak tumbal di situ, di jalan situ, sepanjang situ. Masih tidak tumbal. Berbohong terpotong-potong. Masih tidak tumbal. Dilihat, dicek, terbuka. Matanya dilihat. Terlihat dengan jelas. Ada? Ada tidak? Di jalan tidak ada lagi? Masih tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, khodam ini tubuh ini jadi Islam, tertembak Islam, masuk nafas Allah, tembus Allah, masuk, tembus nafas Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masuk 100%. Rantai tangannya terbuka. Masuk amaliyahnya, sholatnya, puasa, zikirnya masuk semuanya. Makanannya berubah jadi makanan yang enak-enak. Diganti makanannya. Diganti makanannya. Khusus. Masuk. Berapa persen? Ganti dengan sosis.
Tenangnya. Sedikit. Dengan izin Sang Hyang Nurcahyang Nirwana, jadi masuk 100% Allah. Sallallahu ala Muhammad. Energinya jadi kembali 100% Sallallahu ala Muhammad. Gimana? Sudah. Nanti diislamkan semua pasukanmu ya. Kenapa? Kenapa? Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nurcahya ini Nirwana, wujudnya sempurna kembali bentuk asal manusia. Allah. Gimana? Nanti pasukanmu diislamkan semua ya. Dipakai zikir, amalnya dipakai ya. Kenapa? Mau keluar? Salam dulu. Semua yang menyusup meledak. Salam dulu. Yang lengkap. Waalaikumsalam dengan izin Sang Hyang Nurcahyang Nirwana keluar tubuhnya tanpa membaruhnya termasuk mata apa melakukan muka jasad Allah. Semua energi buruk dari meditasi dari ujung kaki sampai ke bawah Allah.